Dalam video kali ini, kita akan melihat puppies-nya Kelly dan Ilo, yaitu Mocha, Miso, Milky, dan Muffin saat usia 2 bulan yang akan mendapatkan vaksinnya untuk pertama kali. Kita akan ajak mereka ke pet clinic dan kita akan lihat reaksi mereka pertama kali keluar rumah. Mau tahu gimana prosesnya? Tonton terus videonya sampai akhir ya. Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Kelly and Lilo the Poodle. Gimana kabar teman-teman? Semoga semua selalu sehat ya. Sebelum lanjut nonton videonya, tolong bantu like, komen, dan share video ini ya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini. Semoga kami bisa terus berkembang dan memberikan video-video yang menarik dan informatif buat teman-teman semua. Sekarang kami lagi dalam perjalanan menuju pet clinic. Jadi video ini diambil saat puppies-nya Kelly dan Lilo berusia 2 bulan. Dan sudah waktunya untuk mereka divaksin untuk yang pertama kalinya. Sepertinya mereka terlihat bingung ya, karena ini pertama kalinya mereka bepergian. Biasanya, puppy akan mendapatkan vaksin pertamanya sebelum usia 2 bulan. Setelah itu, baru puppy bisa ditato di telinganya bila akan dibuatkan stambum. Buat teman-teman yang punya puppy, jangan lupa selalu divaksin ya, supaya puppy teman-teman lebih sehat dan bisa terhindar dari penyakit. Sepertinya kita sudah mau sampai di pet kliniknya nih. Nah, udah sampai di Crystal Pet Clinic. Kita sama sekali tidak ada kerjasama ataupun di endorse ya. Kami memilih pet klinik Crystal ini karena memang kami cukup puas dengan pelayanan pet klinik ini dan sejak Kelly dan Lilo masih puppies, kami sudah membawa mereka ke sini. Pertama-tama kita timbang berat badan masing-masing puppy ya. Miso beratnya 1,3 kilo. Kemudian Milky beratnya 1,4. Muffin yang paling kecil beratnya 0,8 kilo. Mocha beratnya 1,08 kilo. Sekarang kita tunggu giliran mereka divaksin ya.
mereka mulai kelihatan bingung dengan tempat baru nih. Pertama-tama, Papis akan dicek suhu badannya oleh dokter satu persatu. Suhu badan anjing yang normal berkisar 37 sampai 39 derajat Celcius. Jadi memang suhu badan anjing lebih panas daripada suhu badan manusia pada normalnya. Biasanya jagoan ya, kak diemai. Biasanya cek, kamu kok diemai nanti dulu. Nah, sekarang dokter akan mulai memberikan vaksinnya ke Papis satu persatu. Yang pertama adalah Milky. Milky terlihat gemetar, tapi berhasil divaksin dengan baik. Yang kedua adalah Miso. Miso ternyata sedikit kesakitan nih teman-teman, sampai nangis gitu. Yang berikutnya adalah Mocha. Mocha kelihatan gak nyaman, tapi gak nangis. Hebat, hebat. Yang terakhir, Muffin, papi yang paling kecil. Ternyata Muffin juga berhasil divaksin tanpa nangis. Mereka langsung aktif nih teman-teman. Habis divaksin, mereka langsung jalan-jalan dan main. Nah, itu dia teman-teman, vaksinnya sudah selesai. Saatnya kita pulang. Jadi setelah vaksin pertama ini, mungkin satu minggu setelahnya, mereka akan kami bawa ke Perkin untuk mendapatkan tato di telinga mereka. Untuk Papis diperlukan 3 kali vaksin. Yang pertama di usia 2 bulan, berikutnya berselang 1 bulan setelah vaksin terakhir, yaitu di usia 3 bulan dan 4 bulan. Detail vaksin apa aja yang didapat, dapat teman-teman cari infonya di pet klinik di daerah teman-teman tempat tinggal. Setelah 3 kali vaksin saat usia 2, 3, dan 4 bulan, selanjutnya cukup vaksin per tahunan saja. Jadi buat teman-teman yang punya papi dan bingung mau vaksin gimana atau prosesnya atau segala macam, bisa teman-teman tanyakan ke pet klinik di daerah tempat teman-teman tinggal. Dan mungkin bisa dilihat juga video ini sebagai referensi bahwa prosesnya seperti yang kita lihat di video ini. Jadi teman-teman jangan bingung, jangan ragu, pokoknya kalau punya papi, baru pelihara papi, ras apapun, langsung dibawa vaksin, langsung dibawa ke dokter atau pet klinik terdekat, supaya kesehatannya dapat kita jaga dan terhindar dari segala macam penyakit, jadi bisa tumbuh sebagai anjing yang ceria, yang sehat, yang lincah. Mereka kelihatan mulai capek dan mengantuk nih teman-teman. Dan mulai ada yang tertidur. Kalau gitu, saya akan ajak mereka pulang untuk beristirahat di rumah. Terima kasih ya teman-teman sudah nonton video ini sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat dan bisa membantu teman-teman yang mau vaksin papinya.
Sampai ketemu lagi di video kami selanjutnya ya. Bye-bye.